nama saya Silvan dari kelas 3B nomor 26. Di video ini saya akan menceritakan aktivitas olahraga saya bersama keluarga. Silvan setiap hari bangun jam 5 atau 5.30. Kemudian Silvan selalu olahraga pagi bersama Bubu, Ayah, dan Adik. Biasanya kami mulai olahraga dengan berjalan santai di jalanan sekitar rumah kami. Setelah berjalan kurang lebih 5 menit, kami lanjutkan olahraga dengan jogging atau berlari santai. Setiap hari, kami berlari sejauh 2,5 km atau 5 kali keliling blok perumahan kami. Adikku ikut serta, tapi dia biasanya naik sepeda karena dia belum bisa berlari secepat aku. Kata ibuku, berlari dapat membuat jantung dan paru-paru menjadi lebih sehat. Lari pagi bersama Bubu dan Adik seru sekali. Selain berlari saat olahraga pagi, Silvan juga senang sekali bermain sepeda. Lihat, Silvan dapat melaju sambil lepas dua tangan. Kata ayah, ini karena keseimbanganku yang terlatih. Ayah dan Bubu juga berpesan, kalau main sepeda di jalan harus hati-hati dan utamakan keselamatan. Kemudian, aktivitas kami lanjutkan dengan olahraga yang Silvan suka, yaitu bola basket. Main basket bersama ayah menyenangkan sekali, karena banyak hal seru yang dilatih sama-sama. Yang ini namanya latihan shooting atau melempar bola supaya masuk ke keranjang. Kalau yang ini namanya latihan passing dan mengasah bekerja sama. Kalau yang ini namanya latihan dribbling atau memantulkan bola ke lantai sambil berlari maju dan melewati lawan. Silvan mau rajin latihan basket agar bisa bermain seperti ayahku. Aktivitas olahraga kami akhiri dengan stretching supaya otot-otot menjadi rileks. Olahraga pagi memang menyenangkan dan menyegarkan, apalagi kalau dilakukan bersama-sama keluarga, asik sekali. Demikian cerita olahraga bersama keluarga oleh Silvan. Semoga kita semua selalu sehat ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.